Seterusnya kita ada bingkisan lain. Bingkisan yang kita suka tadi, Muruku. Muruku, okay. Muruku penyeri pesta cahaya yang diterbitkan oleh Puan Rohania Ramli. Sama-sama kita saksikan. Muruku, makan. Setiap kali sambutan hari Deepavali tiba, menu tradisional Maruku menjadi antara menu wajib untuk dihidang kepada tetamu yang datang. Bagi Panjawarnam Selvaraju, rumahnya menjadi meriah dengan kunjungan anak-anak dan rakan taulan dengan aktiviti membuat Maruku setiap kali menjelang Deepavali. Sejarah dia lebih kurang 800 tahun dahulu. Dia turun-temurun dari moyang ke moyang-moyang dia dari situ start. So kita still continue traditional tu sampai sekarang. Investor itu kira orang India punya kue-kue lah Muruku semua. Muruku tu bola-bola urende itu macam-macam lah India punya juga. India punya face-face keluar punya. Kita dari kita punya nenek-nenek semua dari punya, dulu punya semua pusing-pusing. Sekarang kita punya anak semua ikut macam. Bagi Suraj dan isteri, Maruku hasil air tangan ibu menjadi makanan kegemaran mereka seisi keluarga setiap kali pesta cahaya tiba. Menu kuih tradisional masyarakat India ini boleh dihasilkan dalam perisa original maupun pedas. Caranya juga mudah, hanya campurkan tepung adunan khusus Maruku dengan serbuk jintan manis, jintan putih dan bijan. Selepas itu, tuangkan santan yang telah dipanaskan ke dalam adunan, uli adunan sehingga mendapat adunan yang sesuai untuk dicanai. Istimewa juga, Maruku hasil air tangan Panjawarnam ini dihasilkan menggunakan acuan tradisional. Rumah ini juga bertambah meriah dengan kunjungan rakan taulan yang berbangsa Melayu. Bila orang datang, I'm very happy and saya menghormati dia orang. And memang ini satu Malaysia. I hope akan meneruskan. Walaupun kita lain agama, so saya tetap raikan dia punya perayaan. Jadi saya rasa sama je lah. Tak ada perbezaan. Kita satu masyarakat, so berbilang kaum kan, so saya tetap raikan. Tidak kira bangsa mahupun agama, perayaan seperti ini boleh disambut oleh semua masyarakat. Apa yang penting, menu tradisional seperti Maruku ini boleh menjadi penyeri di hari istimewa Pesta Cahaya kali ini. Assalamualaikum, ini Deepavali Nalwaltukal. Selamat menyambut hari Deepavali. Welcome. Saya mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada masyarakat India. Seperti mana kita sedia maklum, Deepavali ataupun perayaan Deepavali adalah dikenali sebagai pesta cahaya. Saya percaya pesta cahaya ataupun perayaan Deepavali ini akan membawa perubahan di kalangan masyarakat India. Dan dengan adanya bantuan daripada kerajaan, saya percaya masyarakat India boleh berjaya. Dan asas kerajaan haruslah menjadi perpaduan dan silaturahim di kalangan masyarakat India. Seperti mana kita sedia maklum, masyarakat India harus berjaya di kalangan semua pelbagai kaum di negara ini. Dan saya percaya pesta cahaya ini akan membawa perubahan yang besar di kalangan masyarakat India. Selamat menyambut Hari Deepavali.